Hasan al-Banna rahimahullah. Satu hari orang hantar kat dia beberapa sak Mesir ni, genih Mesir ni, dia hantar duit sikit nak berapa sen. Orang ni kata, wahai tuan, saya tahu ramai orang telah memberi wang pada tuan untuk tuan meneruskan dakwah. Saya orang miskin, sehari kerja pun dapat berapa ringgit duit kita. Saya bagi berapa sen, ia sikit pada tuan tapi banyak pada saya. Terimalah wang ni kerana tanda sumbangan saya. Salmana menangis dan dia kata bahawa sini, jika satu hari Islam menang, ia menang dengan wang yang seperti ini. Pemberian insan yang penting itu ikhlas, tuan. 10 ringgit yang dibelanjakan antara kita tidak sama harganya di sisi Allah. Fulan belanja 10 ringgit, fulan 10 ringgit. Sebab tu Allah melipat gandakan pemberian insan berdasarkan kesusahan dia. Al-Izz Abdus Salam dalam Qawaidul Ahkam menyebut bahawasanya kadar pahala yang diberi oleh Allah berdasarkan kadar susah. Tuan-tuan nak pergi Mekah, duit banyak dalam bank, bagus. Tak ingat nak tahun ni pergi Mekah, jom, dapat pahala. Tapi hamba Allah yang himpun 10 tahun sehari, seringgit, dua ringgit, dia dapat pergi Mekah, Masya Allah, dia dapat pahala. Tapi tentu kadar pahala dia tak sama dengan kita. Di atas kadar kesusahan yang dia alami, mata kata dia, kadar masyakah yang dialami oleh seorang, kesusahan itu menyebabkan pahala dia banyak. Kita bagi 10 ringgit, orang lain bagi 10 ringgit, tapi 10 ringgit bagi dia tu makan sehari. Kita 10 ringgit tu kadang-kadang anak ambil tak perasan, tentu pahala tak sama. Tuan-tuan, yang penting insan ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Tuan-tuan, satu orang belanja dengan kadar yang dia mampu. Saya, tuan-tuan, macam saya sebut tadi, insan ini jika dia uruskan hati dia betul dengan Allah, semuanya selesai. Dia tak peduli, yang kata api ke, aku niat aku betul dengan Tuhan sah. Kan, insan. Bukan kita kata tak mau ambil kira apa yang orang kata, insan, insan, tuan-tuan. Bagi 5 ringgit, bagi 10 ringgit. Sebab tu kadang-kadang orang munafik kata, apa boleh buat dengan sekejik kurma sahabat bagi. Tapi Nabi SAW tolong turun, Nabi SAW ayat Quran turun membela derma-derma yang sedikit. Kadang-kadang orang kan nanti kita tengok derma, semua orang macam-macam, tuan-tuan, ada pemberita tak mai tak jadi derma. Itu yang buat cek pusat-pusat pintu. Nak derma, derma semua penuh. Tuan-tuan, pemberian derma hari ini ditangguhkan kerana pemberita belum sampai. La haula. Ha? Ada? Tuan-tuan, kita bimbang manusia ni bila dia beramal ni balik kepada Allah, haba'an mantura, tak ada apa, kosong. Janganlah kesian kat diri kita, tuan-tuan. Agak kalau kita nak derma banyak terpegang sat duit tu, Allah Ta'ala baru bagi, tuan-tuan.